tadi pemenang-pemenangnya memang sejujurnya mencerminkan apa yang ada di masyarakat. Jadi secara overall masih tetap berkarya, terus karya-karyanya masih banyak. Saya rasa wajib. Selfie yang meraih penghargaan dari Ibu Harsiwi Ahmad atas trending single terbarunya Seraya 2022. Rilis pada tanggal 30 Juli tahun 2022 lalu, single terbaru Selfie Yama puncak di trending di berbagai negara. Ucapan selamat pun datang dari berbagai kalangan termasuk Ibu Harsiwi Ahmad. Sukses merilis single terbarunya, hal tersebut tentunya menjadi kabar yang sangat membahagiakan buat fans sejati Selvita. Terlebih menjadi sangat istimewa, karena Ibu Harsiwi Ahmad ikut merasakan kabar membahagiakan tersebut. Dalam momen penuh hikmat, lewat sambutannya di tengah para undangan yang juga terdiri dari fans Selvita, Ibu Harsiwi Ahmad menyampaikan ucapan selamat serta nasihat khusus kepada Selvi Yama. Ibu Harsiwi Ahmad selaku Direktur Indosiar menyampaikan pesan khusus kepada pedangdut Selvi Yama. Ibu Harsiwi Ahmad menyampaikan pesan itu saat sambutannya dalam prosesi penyambutan kedatangan pedangdut Selvi Yama. Ibu Harsiwi Ahmad menyambut bahagia Selvi Yama yang telah menjadi pedangdut penuh semangat dalam berkarya. Ibu Harsiwi Ahmad sangat mengapresiasi perjuangan Selvi Yama yang semangat dalam berkarya tanpa pantang menyerah. Terlebih Selvi Yama selalu menginspirasi semua orang lewat kepribadiannya yang pantang menyerah, berani melangkah dan tidak menjatuhkan orang lain. Apalagi sekelas Selvi Yama memiliki kemampuan dalam bernyanyi dan juga ditunjang dengan bisnis-bisnis yang ia bangun, tentu hal tersebut semakin berpeluang di kancah internasional. Saat penyambutan tampak para rombongan Selvi Yama yang terdiri dari kru sahabat artis serta musisi yang datang ke kediaman Ibu Harsiwi Ahmad. Pertama-tama dalam sambutannya Ibu Harsiwi Ahmad mengucapkan syukur dan mengekspresiasi langkah Selvi Yama lewat kemampuan bernyanyinya dan juga dapat membawa haru bagi fans Selvita lewat berbagai penghargaan yang diraihnya. Alhamdulillah, nama Indonesia semakin dikenal baik lewat para penyanyi dangdut berbakat seperti Selvi Yama dan penyanyi-penyanyi lain. Saya akan tunggu peran yang lainnya untuk mengharumkan negara kita tercinta ini, ungkap Ibu Harsiwi Ahmad. Saya senang dan bangga semakin banyak tunas muda memiliki kemampuan dan berprestasi. Yang terpenting adalah sesuatu yang positif. Saya sangat senang dan mengekspresiasi, lanjut Ibu Harsiwi Ahmad. Banyak perjuangan dan rintangan yang dilalui makeup Selvi Yama kali ini dan akhirnya single tersebut tembus 1 juta viewer dalam rentang waktu kurang lebih 2 minggu. Lagu Seraya ini di-launching di channelnya 3D Entertainment pada tanggal 30 Juli tahun 2022 kemarin. Lagu dengan perpaduan 3 genre sekaligus ini yaitu genre dangdut, Melayu dan Arab mampu dibawakan Selvi dengan sangat mulus. Karakter vokal Selvi serta cengkonya yang lembut membuat aura lagu ini begitu bernyawa dan unsur Melayunya pun sangat terasa dan pas. Single Seraya ini merupakan lagu karya dari seorang pencipta lagu yaitu Arya Bima. Lagu Selvi Yama yang berjudul Bukan Selembar Tisu pun juga diciptakan oleh beliau. Pesan yang tersampaikan pada lagu Seraya ciptaannya ialah kalau mencintai orang janganlah berlebihan. Sungguh makna yang begitu dalam,
Emang benar karena yang berlebihan itu tidaklah baik. Atas pencapaian saat ini, yaitu single Seraya Selfie Yama yang tembus 1 juta viewer, membuat kita semua lebih semangat lagi untuk mengingat single tersebut agar lebih booming. Lagu Seraya merupakan single terbaru yang dinyanyikan Selfie Yama atau dikenal juga dengan Selfie Lida. Lagu ini dirilis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 melalui kanal YouTube 3D Entertainment. Video musik tersebut berhasil masuk dalam daftar trending YouTube Music dan mampu menghipnotis para penggemarnya. Selfie Yama merupakan penyanyi jebolan Liga Dangdut Indonesia 2018 yang piawai membawakan lagu-lagu bergenre dangdut, Melayu, dan Arab. Cengkok yang ditampilkan Selfie dalam setiap lagu yang dibawakannya mampu menghipnotis para pendengarnya dan menambah warna untuk penampilannya. Berikut ini lirik lagu Seraya. Ini bukanlah mimpi, bukan fata morgana. Pesonanya tak sekedar hiasan mata. Benar-benar telah membuat percikan rindu di hati. Seraya menyapa dalam hening malam, dirinaikan cahaya cinta, dibawa aku terbang melayang-layang. Dengan sayap-sayap kasih sayangnya, tersentuh lembut hatiku dengan cintanya. Hadirnya memesona, hati yang merindu kasih. Asmara di jiwa yang hampir sirna, kini berbunga kembali. Oh maha cinta, jagalah rasa ini agar tak terlena. Buayan asmara. Lalala.